Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan lokalisasi Kalijodo Jakarta Barat untuk normalisasi kawasan tepi Sungai Angke. Saat ditemui di Balai Kota, Ahok menegaskan akan membongkar kawasan lokalisasi Kalijodo setelah Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara mengeluarkan surat peringatan penggusuran bangunan kategori 3 kepada warga. Ahok mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melawan balik jika rencana penggusuran ini dilakukan. Ahok ingin menertibkan wilayah Kalijodo kembali menjadi ruang terbuka hijau di Jakarta. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga saat pembongkaran, Ahok akan meminta bantuan kepolisian untuk mengirimkan 1.000 pasukan bersenjata lengkap. Saya ada minta kasih SP1 dulu, SP2, SP3, baru SPB. Nah, itu maksudnya SPB, pasti kita akan minta bantuan polisi dan tentara. Saya nggak tahu, itu urusan wali kota. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu, Pak. Terus iya, jangan satu dua orang. Datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1.000, kita kirim 1.000 brimob. Senjata lengkap kok.